أو يعلمهم أن سبب هذه المنظومة bahwa sebab ini nazom manzuman yang dinazomkan maksudnya nazom anna nazima bahwasanya yang menazomkan mu'alif musannif ra'an nabiyya telah melihat nabi sallallahu alaihi wasallam fil manami dalam mimpi jadi mimpi ketemu rasul ngarang kitab ngimpi ketemu Rasul ngarang kita. Mau nggak ketemu Rasul ngimpi? Kita berusaha untuk membersihkan hati kita dan cintai sunnah-sunnah Nabi. Bersihkan hati kita, cintai sunnah-sunnah Nabi. Berusaha semaksimal mungkin jauhin maksimal. Semangat itu, insya Allah. Tapi kalau kita ngimpi ketemu Rasul, jangan bilang-bilang. Kok ini kok dibilang, ini banyak maslahatnya kalau ini. Banyak kemanfaatannya. Akhira lailatil jum'ati pada akhir malam Jumat min awali jum'atin daripada awal Jumat min syahri Rajab daripada bulan Rajab sadisa yaumin hisaban min syuhrin daripada bulan Rajab ya, tanggal 6 begitu aja terjemahnya tanggal 6 sanata alfin wa mi'ataini wa samanin wa khamsina sanatan pada tahun 1258 tahun hijriah 1258 hijriah wa ashabu radhiyallahu anhum waqifuna haulahu dan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum mereka berdiri di sekitar Nabi di sekeliling Nabi sahabat Nabi diri di sekitar di sekeliling Nabi wa qala lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ikra manzumata tauhidil lati man hafizaha dakhala jannata baca olehmu nazam tauhid yang siapa saja menghafal nazom itu masuk surga. Ya. Dan saya kepengen nih nazom ini dibaca dulu di sini. Setelah nazom ini dibaca nih siang ini ya sebelum ngaji baru alfiah. Ya. Baru alfiah. Baca ini rame-rame. Setelah itu baru alfiah. Alfiah diapal satu-satu ya. Ya. Gitu. Dan ini dulu nanti dibaca rame-rame ya, baru nanti yang lain. Baru nanti alfiah. Jadi nazom tauhid dulu dibaca, setelah itu baru nazom alfiah. Alfiah nahwu ya. Siapa saja yang menghafal nazam tauhid ini maka dia masuk surga. Wa nal maqsuda min kulli khairin wa faqal kitab wa sunnata. Dan dia memperoleh yang dimaksud dari setiap kebaikan yang sesuai dengan kitab dan sunnah. Nah, kita nih ya berusaha untuk ngapal juga nih nazam tauhid ini. Jadi ingat ya, sebelum ngaji ini dulu bersama-sama, setelah itu baru alfiah. Faqala lahu wa ma tilkal manzumatu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata kepadanya, nazam apa itu ya Rasulullah? Faqala ashabu lahu, lalu para sahabat berkata kepadanya, isma' min Rasulillahi ma yakulu.
dengarkan olehmu apa dari Rasulullah SAW, apa yang ia katakan. Faqala Rasulullah, lalu Rasulullah SAW bersabda, kul, katakanlah, abda'u bismillahirrahmanirrahim. Aku memulai dengan nama Allah dan Allah yang maha, ya, pemberi. Faqala, maka ia berkata, abda'u bismillahirrahmanirrahim ila akhiriha. Sampai akhirnya. Wa qauluhu itu perkataannya, wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hukmil alimi. Suhub-suhub Nabi Ibrahim al-Khalil wal kalimi dan Nabi Musa kalim. Fiha di dalamnya kalamul hukmil alimi. Di dalamnya terdapat kalam, ya, kalam hukum Allah yang maha mengetahui. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasma'u. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan akan dia, ya. Rasul dengerin, ya. Dibaca olehnya, Rasul dengerin. Falamma staiqaza min manami, maka tatkala ia, ini beliau ni, ya. Mendusin, oh, bahasa kita mendusin, ya, bangun. Syekh Ahmad Al-Marzuki, beliau mendusin dari tidurnya, qara'a, ia membaca, mara'u fi manami, apa yang dia baca akan dia pada waktu tidurnya. Fawajada ma'fuzan, lalu dia dapati dirinya dalam keadaan hafal, indahu disisnya min awali, dari awalnya ila akhir sampai akhirnya hafal, padahal dalam mimpi. Kapan ngapalnya itu dalam mimpi? Jadi orang ngimpi itu bisa benar. Apalagi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar. Summa lamma kanat tilkal jumu'atun lati hiya lailatul samin wal isrina hisaban min syahri Dzulqa'dah. Summa kemudian lama tatkala kanat lailatul jumu'ati, adalah malam Jumat, allati yang hiya dia itu lailatul samin wal isrin, yang dia itu malam 28 hisaban min sya'ri Dzulqa'dah, daripada bulan Dzulqa'dah. Ra'an nazimu, oh, maka nazim penyusun bait syair ini, ya, nazim ini melihat an-nabi, akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, marratan saniatan, kali yang kedua, waktu sahur, waktu sahur, ngimpi lagi, fil manami, dalam mimpinya. Waqala la'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, ikra' ma jama'tuhu, baca olehmu apa yang aku kumpulkan dia. Fi qalbika, dalam hati engkau. Jadi yang ngumpulin, yang membuat Syekh Ahmad Marzuki menjadi hafal adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Faqra'ahu, lalu dia baca akan dia, akan manzuma itu, min awali ila akhir, dari awalnya sampai akhirnya, wa waqifun baina yadayhi, dan dia itu berdiri di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ashabu radhiyallahu anhum waqifuna aulahu, sedangkan sahabat-sahabatnya Nabi, sahabat Nabi radhiyallahu anhum berdiri di sekitarnya, di sekelilingnya. Jadi sahabatnya di sekelilingnya. Yaquluna, mereka berkata, amin. Ba'da kulli baitin, setelah setiap bait, min hadzil manzumati, dari ini nazm. Falamma khatama qira'atahu, maka tatkala ia selesai membacanya, ya, qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, waffaqakallahu ta'ala lima yurdi, semoga Allah taala memberikan taufik engkau bagi apa, bagi sesuatu yang membuat ridha Allah. Masya Allah. Jadi didoain. Wa qabila minka zalika. Ya. Dan juga kita yang apal juga begitu. Ya.
Ini kita usahakan, bahkan kalau bisa nih kita wajibin diri kita biar apal ini. Ya. Biar termasuk masuk dalam doa ini, ya. Dan Allah menerima daripada engkau akan demikian itu. Wa baraka 'alaika wa 'alal mu'minina. Dan semoga Allah berikan keberkahan atas engkau dan atas orang mukmin. Wa nafa'a bil ibadah, amin. Dan Allah berikan kemanfaatan dengan sebabnya kepada hamba-hambanya itu, amin. Suma su'ila nazimu, kemudian nazim ditanya, ba'da tila'in nasi, setelah manusia menelaah ala zalikal manzumati, atas nazim itu, fa'ajaba su'alahu, lalu ia menjawab akan pertanyaannya itu, fa'zada alai'a manzumatan min kaulin, lalu ia menambahkan atasnya nazim daripada perkataannya, wa kullu ma atabihi ar-rasulu fa'aqquhu taslima wal qabulu ila akhir kitab. Dan setiap sesuatu yang datang dengannya oleh rasul, ya, setiap sesuatu yang dibawa oleh rasul gitu, fa'aqquhu taslima wal qabul, maka yang haknya itu, yang pantasnya itu, yang haknya adalah pasrah aja dan terima, menerima. Jadi kalau apa yang rasul kasih sama kita, terima. Terima ila akhir kitab, sampai akhir kitab. Qala Nazim radhiyallahu ta'ala radhiyallahu ta'ala anhu amdahu bismillah wallahu a'lam bismillah.